Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke channel kesayangan kita, Zaif Channel. Untuk selanjutnya ini kita akan melakukan unboxing sepatu sneaker kekinian yang mungkin kalau kalian main Facebook atau Instagram sering muncul iklannya ya, sepatu sneakers yang lagi hit, import yang lagi hit. Nah, ini kebetulan saya lagi beli ya, sudah datang, beli di Shopee ya, baru datang dengan pengiriman JNT. Sekarang coba kita unboxing ya, dari toko di Shopee nya namanya M Footwear. Oke, sekarang kita mulai unboxing isi sepatunya. Kita akan buktikan apakah sepatu seharga kurang dari 100.000 ya, apakah sesuai dengan iklannya ataukah hanya tipuan iklan, tipuan kamera atau sebagainya. Mari kita buka. Oke. Packingnya lumayan rapi ya, dikasih kresek. Oke, nah ini tampilan boxnya ya, namanya tidak bermerek ya, jadi tampilan boxnya ya biasa saja, agak penyok dikit, maklum pengirimannya dari Jakarta. Sekarang bismillah kita coba buka. Nah, kebetulan saya pesan warna putih strip merah, kita akan buka. Nah ya, ini tampilannya ya, masih diplastiki. Oke, kebetulan saya pesan sepatu ukuran 44 ya, sesuai yang dikirim oleh tokonya. Nah, sekarang kita lihat, inilah sneakers import kekinian yang lagi rame iklannya di sosmed ya, di IG atau di Facebook atau di YouTube sekalipun. Oke, kita lihat. Nah, sesuai ya gambarnya dengan yang saya pesan, dan sekilas dengan harga yang kurang lebih hampir 100.000, sepatu ini sesuai dengan ekspektasi saya ya. Jadi dalam tanda kutip, ada harga, ada rupa. Nah, dengan harga 100.000, kita kemudian ini bawahannya ya. Bawahannya ya, dengan harga hanya 100.000, sangat bagus ya. Kita lihat tampilan belakangnya. Oke, tampilan belakangnya lumayan saya suka. Oke. Desain 2020 bertuliskan. Oke, kita lihat dari samping. Nah, ini ada garis, oke, mempercantik sepatu sneakers merah ini. Oke, kita lihat dalamannya. Oke, solnya ya cukup bagus. Oke. Nah, bagian depannya. Oke, ya sesuai ekspektasi lah. Kemudian sekarang kita waktunya untuk mencoba. Untuk informasi saja, kaki saya ini sebenarnya ukuran 43, tapi saya melihat beberapa review dari pembeli bahwa sebaiknya ukuran kakinya itu dinaikkan satu angka ya dari yang biasa kita pakai. Makanya di sini saya memilih nomor 44. Sekarang saya coba apakah sesuai longgar atau malah sempit. Memang benar kata orang, lebih baik angkanya dinaikkan satu huruf ya, satu angka maksud saya. Saya biar ini ukuran 44,
sangat pas ya di kaki saya. Kaki saya biasanya menggunakan ukuran 43, tapi ketika saya menggunakan ukuran 44 ini tidak terasa kebesaran ya, tapi sangat pas sekali di ukuran kaki saya. Mungkin bisa dilihat. Rasanya juga nyaman ya, empuk sekali waktu dipakai. Ya, sesuailah dengan harganya yang tidak mahal banget, tapi overall dari angka 1 sampai 10 saya kasih angka 8 ya untuk sepatu ini. Cukup memuaskan dengan harga yang murah sekali. Demikian review singkat saya mengenai sepatu sneakers import kekinian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.